Pemirsa, PT Astra Agro Lestari Tbk atau emiten CPO AALI tahun ini menyiapkan belanja modal hingga 1,7 triliun rupiah. Capex besar ini mayoritas dialokasikan untuk tanaman belum menghasilkan atau TBM dan sisanya untuk penanaman kembali atau replanting dan perbaikan infrastruktur. PT Astra Agro Lestari Tbk emiten perkebunan berkode saham AALI tahun 2023 ini fokus terhadap penanaman kembali atau replanting dan perbaikan infrastruktur, di mana Astra Agro akan menyiapkan belanja modal atau capex hingga 1,7 triliun rupiah. Capex 1,7 triliun rupiah ini mayoritas dialokasikan untuk tanaman belum menghasilkan atau TBM, dan sisanya untuk penanaman kembali atau replanting dan perbaikan infrastruktur. Chief Executive Officer Astra Agro Lestari Santosa menegaskan, capex sering 1,5 triliun rupiah sampai 1,7 triliun rupiah tersebut sepenuhnya berasal dari kas internal. Selain itu, AALI akan terus menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan, kepedulian kepada masyarakat dan lingkungan sekitar, serta semangat berkontribusi menjadi komitmen perusahaan. Untuk memperkuat komitmen Astra Agro Sustainability Aspiration, berbagi sumber untuk IDX Channel.